Ramadan Pir 1439 Hijriah. Bupati Labuhan Batu Utara, Karudin Syah, membuka Ramadan Fair 2018 yang dilaksanakan di lapangan Bayangkara Aekanopan. Pembukaan kegiatan tahunan tersebut ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati, dengan didampingi oleh Ketua DPRD beserta Kadis Dakop UKM. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, beri tepuk tangan. Dalam arahannya, Bupati mengharapkan kegiatan itu dapat meningkatkan perekonomian para pedagang kuliner khususnya di bulan Ramadan ini. Kedepannya Bupati berharap dinas terkait dapat memberikan bantuan kepada para pelaku usaha kuliner tersebut. Bupati juga menambahkan bahwa saat ini UMKM dan koperasi di Tanah Basim Pulkuat belum maksimal karena kurangnya modal dan akses. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk memberdayakan UMKM dan koperasi yang ada. Sementara Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UMKM Syahrul Adnan Hasibuan mengatakan bahwa Ramadan Fair 2018 dilaksanakan mulai tanggal 17 Mei hingga 1 Juni 2018 dengan sejumlah kegiatan seperti pameran kuliner, ceramah singkat oleh Ustadz, lomba fashion show, lagu religi, mewarnai, azan, dan pildacil. Selain itu, selama bulan suci Ramadan, para OPD di jajaran Pemkab Labura akan melakukan buka bersama secara bergiliran di arena Ramadan Fair. Wajah ceria mereka tersiar di hati. Dari Sumatera Utara, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Tanggung jawab kita bersama.